Makasih. Sir? Mit. Makasih. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Semarang dari stasiun Semarang Poncol menuju ke stasiun Semarang Tawang. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di halte yang berada di dekatnya pintu keluar yang tidak nyebrang. Di sini itu ada Trans Semarang koridor 3A yang menuju ke pelabuhan dan koridor 7 yang menuju Genuk. Sementara untuk halte yang seberangnya itu adalah Trans Semarang koridor 4 menuju ke arah Cangkiran via Balai Kota. Tetapi di sini di tempat aku berdiri itu juga lewat Trans Jateng koridor 1 yang menuju ke arah Bawen. Nah, kalau kalian mau ke arah Tawang dari Poncol itu kalian sebenarnya bisa langsung naik Trans Jateng koridor 1 tadi ya. Itu langsung nanti di stasiun Tawangnya bisa turun. Tapi kalau kalian naik Trans Semarang, itu kalian harus oper dulu di halte Layur. Ini aku akan naik Trans Semarang koridor 7, nanti turun di halte Layur, kemudian dari situ naik koridor 2 Trans Semarang menuju ke stasiun Semarang Tawang. Tak ulang ya. Kalau kalian mau naik transportasi umum dari Poncol ke Tawang, maka yang paling mudah itu adalah naik Trans Jateng koridor 1 nanti langsung turun di dekatnya stasiun Semarang Tawang. Sementara kalau kalian itu nanti naik Trans Semarang itu nanti kalian harus oper dulu atau transit di halte Layur kemudian ganti koridor 2 yang menuju ke stasiun Semarang Tawang. Iya, Trans Jateng. Oh enggak, nunggu Trans Jateng aja. Oh enggak, Trans Jateng aja. Untuk harga tiketnya itu sama Rp4.000 baik Trans Semarang maupun Trans Jateng. Kalau kalian Trans Semarang kan oper nanti ya, itu nggak perlu bayar lagi kalau pas oper. Jadi meskipun satunya oper untuk Trans Semarang, kalau Trans Jateng nggak oper, tapi tiketnya sama, yakni Rp4.000. Pembayarannya itu bisa kalian gunakan menggunakan uang tunai Rp4.000 atau menggunakan kris ya. Tapi kalau menggunakan kartu tol itu yang bisa Trans Semarang itu pun pakai BNI Tap Cash sama Brizi serta kartu Trans Semarangnya sendiri. Dapat siapa Layur? Nah, ini aku sudah sampai di halte Layur. Di sini itu nanti lewat Trans Semarang koridor 2 menuju ke arah Terboyo dan Trans Jateng koridor 1. Nah, sebenarnya yang koridor 3A itu juga lewat Tawang tapi nggak masuk enggak berhenti di stasiunnya. Langsung masuk ke garasinya ya. Garasinya itu adalah tempat untuk istirahat, maaf istirahat busnya. Jadinya nggak bisa
kalau kita naik yang 3A. Makanya kita nanti naiknya adalah bus Trans Semarang 2, koridor 2, itu nanti berhentinya di stasiun Semarang Tawang. Sementara ini Trans Jateng yang aku bilang tadi, kalau kalian naik itu nggak perlu oper lagi, nanti langsung turun di stasiun Semarang Tawang. Itu tadi busnya penuh, jadi aku harus ikut bus belakangnya. Tapi nggak perlu khawatir, karena interval Trans Semarang itu cukup bagus ya. Sekitar 10 menitan, jadi nggak terlalu lama. Kalian juga bisa mengecek posisi busnya itu di aplikasi Mitra Darat. Jadi daripada kalian banyak install aplikasi, lebih baik kalian install saja aplikasi Mitra Darat, karena di situ sudah lengkap berbagai BRT dan teman bus yang ada di Indonesia. Oke, ini aku naik Trans Semarang. Maaf ya, masih belum ya. Ini masih yang koridor 7. Jadi ini aku naik nanti Trans Semarang koridor 2. Ini ya, nanti langsung turun di stasiun Semarang Tawang. Untuk koridor 2 ini selain menuju Terboyo juga melewati Rumah Sakit Islam Sultan Agung ya. Jadi kalau kalian mau ke sana juga bisa menggunakan bus ini. Pokoknya ini yang ke arah timur ya, ke arah timur laut. Yang koridor 7 itu ke arah Genuk. Genuk itu adalah tempat untuk menunggu bus yang ke arah Demak, ke arah Kudus, dan ke arah lainnya. Kalian juga bisa turun di sekitar Kota Lama. Namanya haltenya adalah halte Damri. Itu berada di pintu masuknya Kota Lama. Karena bus ini sendiri sudah nggak masuk Kota Lama. Kalau dulu pas aku naik sekitar tahun 2017, 2018, 2019 itu masih masuk Kota Lama. Ada halte di dalam Kota Lamanya, tapi sekarang udah nggak ada. Jadinya kalau kalian mau ke Kota Lama, itu halte paling dekat adalah halte Damri. Di sini tempatnya. Haltenya itu nggak ada tangganya, cuma ada palang bus stopnya. Kalau kalian mau naik dan turun itu dari pintu depan. Ini aku sudah sampai di stasiun Tawang dan aku turun melalui pintu depan karena nggak bisa dari pintu belakang. Nah ini haltenya di stasiun Tawang. Di sini nanti juga ada Trans Jateng. Nah ini adalah petugas halte Trans Jatengnya. Kalau mau ke stasiunnya tinggal jalan kaki sebentar, nggak terlalu jauh. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.